Sama lagi ya, sama lagi. Ya, ini kira yang ketujuh lah. 7.0, 7.0 berkenaan dengan topik ini, satu cara paling mudah untuk menguasai seni beriklan di Facebook Ads menggunakan Facebook Ads. Saya ulang ya, satu cara paling mudah ya untuk kuasai seni ataupun seni lah beriklan di Facebook Ads. Facebook Ads ni kena berbayar lah. Walaupun saya sendiri fokus kepada pelbagai pemasaran zero cost, tetapi saya juga menggunakan pakai yang berbayar, especially Facebook Ads lah. Okay, dan saya ada sikit ilmu dalam menggunakan Facebook Ads, dan oleh kerana saya faham dan tahu, iaitu dalam gerak kerja melakukan pemasaran, kita kalau mampu guna semua sekali, sama ada platform pemasaran berbayar seperti ABL, Google Ad, Pop Promoter ke, Masuk TV ke sebagainya, bantu yang boleh buat flyers, macam-macam lagi lah. Dan juga yang free seperti AB Live, IGTV dan sebagainya. Kalau mampu guna semua sekali, termasuk AB Ad ni. Kalau anda ada kewangan, ada modal lah, khusus untuk berbayar, memang saya galakkan anda di samping konsisten menggunakan yang free, marketing free, di masa sama elok juga gunakan yang berbayar. Okey, sekejap. Sebab itulah kalau ada kemampuan ya, kalau ada kemampuan ke apa-apa sajalah, especially kemampuan lah yang dari segi kewangan, dari segi kata apa, staff, sistem, saya menggalakkan anda semua guna berbayar dan guna yang free. Tak masalah, guna yang berbayar dan guna free. Sekejap ya, saya tak ingin sekejap. Allah Rabbi, hari ni dalam soal sikit setting dan set tak cantik sikit ni. Sorry ya kalau ni sekejap. Dan sebelum saya teruskan, perlu saya ulang supaya anda tak salah faham saya. Tujuan sebab live ini berkongsi pelbagai tips, teknik zero cost marketing ni untuk diri saya sendiri, sentiasa ulah kaji dan ulah kaji, bukan untuk mengajar sahabat-sahabat semua. Okey, harap maklum tu ya. Dan sahabat-sahabat yang dengar, kalau sekiranya sahabat-sahabat ambil dan amal benda ni, insya-Allah akan beri tak banyak positif, insya-Allah ada sikit positif. Yang penting perlu amal sesuatu ilmu secara konsisten. Itu betul sekali. Secara istiqomah. Tak boleh sesekala sahaja. Dan tak nak terima benda ni lah. Kena amal secara konsisten. Secara istiqomah. Sekejap lah. Saya settle dulu ni, ada masalah ni kawan ni. Sekejap. Sekejap ya. Dan kalau sekiranya ada tak menarik, anda boleh komen eh. Kalau tak menarik apa ke, sahabat boleh tinggalkan soalan. Jangan segan malu. Tinggalkan soalan apa-apa sajalah untuk saya meneliti. Kat mana kena, kat mana tak kena, kat mana menarik, tak menarik, anda boleh tinggalkan soalan dan sebagainya, insyaAllah. Okey, saya kejap. Okey. Satu cara paling mudah untuk kuasai iklan di Facebook Ads. Ini kan bayar. Okey, biar eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi.
rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oke, sekejap. Saya baca dulu, saya baca. Cuma biasanya tentang beriklan ataupun buat marketing di Facebook ad ni, saya syur kepada sahabat-sahabat yang hanya telah memperolehi jualan yang bagus melalui zero cost marketing terlebih dahulu. Bahasa syur guna ibu ad ini. Sekejap eh. Macam inilah eh, kalau kita ikut staff macam inilah. Ok, saya baca dulu nota ni sesikit supaya dapat nota ni dan boleh praktikkan insyaAllah. Kalau faham boleh boleh fikirlah, boleh fikir untuk boleh pertimbangkanlah untuk guna atau tidak. Saya harap you all boleh pertimbangkanlah boleh guna ataupun tidak. Sekejap, masalah apa ni, tak menarik eh. Saya berasa tak menarik sebenarnya bila saya ni, tapi tak apalah, saya cuba sebaik mungkin untuk beri yang terbaik insyaAllah. Okey, saya baca nota ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan fungsi FBH adalah umpama menggunakan senapan penembak tepat, sniper rifle. Sebab apa kita? Sebab kita boleh menentukan siapa yang menerima iklan kita. Okay, satu, sebab kita buat FBH ni setting, dia akan pergi hanya kepada orang kita nak sahaja. Contoh, jika kita menjual pakaian wanita, kita bertentukan iklan ataupun post kita buat tu untuk pengguna Facebook yang berjantina wanita sahaja. Ini penting, okay. Ini kelebihan FBH lah. Tetapi nampak mudah sahaja, namun hakikatnya payah. Payah sebenarnya. Payah jika tidak ilmu sebenarnya. Kalau ada pun bereh, tak masalah. Ramai orang yang jika dilihat mereka sukses sahaja menggunakan iklan berbayar di Facebook, sebenarnya mereka telah banyak kali gagal sebelum meraih hasil yang besar. Begitu juga kita dan sesiapa sahaja. Kita juga boleh menguasai seni mengiklan, beriklan di Facebook dan menguasainya dalam masa cepat jika betul caranya. Kalau salah, tak dapat kuasai. Okay. Di antara cara mudah dan cepat, antara banyak cara yang mudah cepat untuk menguasai pengiklanan FBH adalah dengan belajar daripada orang yang telah berjaya menggunakan FBH. Kena bermentor dengan orang yang telah berjaya menghasilkan apa nama jualan tinggi dan sebagainya dalam bidang FBH. Anda belajar dengan orang macam tu. Mereka biasanya sudah menghabiskan banyak masa, menghabiskan banyak tenaga. Untuk apa? Untuk mengkaji iklan, teknik yang berkesan dalam menghasilkan jualan. Kita pula hanya siap belajar tanpa perlu
bersusah payah. Cari orang yang telah berjaya dalam FBX ni, belajar dengan dia dan kita bayar masa dia. So kita tak perlu melalui keliku susah payah. Okay, beres kat tu. Ucap lama sekali untuk kuasa FBX, pergi belajar, berbayar sekali tak apa dengan orang telah berjaya menghasilkan jualan tinggi menggunakan FBX yang telah banyak mengharungi payah dan sebagainya. Alright. Antaranya, contoh dengan membeli panduan seperti e-book panduan FBX, contoh. Okay, boleh. Ataupun terus lagi bagus berdepan, secara berdepan dengan orang yang telah menjalankan pelbagai eksperimen kepada gerak kerja FBX ni, dan kita hanya perlu bayar dia orang ataupun apa ni, bayarlah untuk dapatkan ilmu tadi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Selain itu, selain kita bagi dapat ke ibu cara FBX ni, selain itu boleh start seminar, kursus dan juga personal coaching. Ini penting. Tak sepenting personal coaching ni. Dia akan kita bayar kat dia secara peribadi sekian amount supaya dia ajar kita secara detail. Dia panggil personal coaching. So boleh melalui e-book boleh, ada seminar boleh, kursus atau lagi bagus personal coaching tentang FBX. Dan suatu ramailah yang meraih hasil yang besar setelah mereka belajar melalui kursus dan personal coaching. Paling best sekali personal coaching lah. Okay, beres. So kita ada dua pilihan untuk kuasai perkhidmatan FBX. Satu, cara kita cuba-cuba sendiri dalam masa yang lama dan bersedia untuk menanggung kos kegagalan banyak. Dan cara kedua ialah belajar daripada orang lain dalam masa beberapa jam, kemudian buat keuntungan besar berkali-kali terpulang. So paling bagus sekali saya show lah, kalau anda nak menggunakan FBX, maka kena cari orang yang boleh berikan personal coaching kepada kita. Ini cara paling bagus sekali lah. Sebab tu dalam apa-apa sekalipun saya selalu ulang, perlu and ada mentor untuk beri personal coaching kepada kita. Terutama sekali FBX lah. Pasti pada alhamdulillah orang yang mula-mula sekali ajar tentang setting menggunakan FBX. Okey. Pokok mana sekalipun saya perlukan anda semua supaya carilah guru bahagian FBX, jangan belajar sendiri. Dia akan buang masa lama, buang masa banyak kesilapan, buang duit dan sebagainya. Okey, itu dia pada saya perkongsian hari ini. InsyaAllah saya cuba habiskan modul saya lagi ni. Ada banyak lagi ni modul baru yang ketujuh. Saya cuba habiskan semua sekali, dan benda ni kena rangkumkan semua sekali, berfaham. Kalau follow, kalau sahabat follow sikit je, saya fikir agak sukar lah untuk faham. Tapi tak apa, kalau tak faham boleh tanya insyaAllah. Kalau tak faham, boleh tinggalkan soalan. Saya akan cuba jawab mengikut soalan yang anda sediakan. Alright, terima kasih sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.